Tuan-tuan, sekejap saya cerita. Tapi kita pun susah hati. Ya. Sehari dua ni, seminggu dua ni, keluar banyak sangat cerita. Apa? Orang-orang yang dikaitkan dengan agama. Macam saya lah, orang-orang yang dikaitkan dengan agama ni. Melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan seksual ni. Marin keluar, hari ni keluar. Penceramah, imam, pendakwah, ustaz, guru tahfiz dikaitkan dengan gangguan seksual ni. Rogol pelajar, liwat pelajar, gangguan seksual pada pelajar. Kita tengok macam tak ada kesudahan puak ni. Dan orang-orang yang apa? Orang-orang yang buat benda ni semua orang-orang yang tak disangka sanggup. Sebab itu saya nak mengingatkan tuan-tuan dan semua yang menonton secara langsung kita pada pagi ini, bahawa tidak ada manusia yang boleh dijamin mereka itu tak melakukan kesalahan. Sebab itu kita jangan meletakkan 100% kepercayaan. Jangan harap sangat. Disangka ayam, rupa-rupanya musang. Bukan saya kata mereka salah, bukan saya. Tak, saya bukan sebut tentang mereka ni. Berjubah, berseban, siapa tu imam Mekah. Tapi panggil siapa kawan. Itu orang kata, orang kata. Kita tak mau dengar lah cakapan macam ni. Ini tuan-tuan, kalau kita nak buat jahat, buang jubah kita, buang kepiah kita, jangan kaitkan diri kita dengan agama ni. Jangan kaitkan kita dengan diri kita dengan sunnah Nabi ni. Sebab bila kita buat jahat tuan-tuan, kalau orang jual pun balik, piduk liwat orang ke, piduk rogol orang ke, yang dia tak ada kaitan lah dengan pun balik tu. Orang tak kait lah. Nikih jual pun balik yang liang sangat ni. Orang tak cakap macam tu. Sebab apabila pekerjaan itu tak ada kaitan dengan agama, orang tak akan kait. Jual ayak tebu, pirogol orang. Ha, nikih minum ayak tebu banyak sangat ni yang jadi kuat nafsu ni. Orang tak cakap macam tu. Tapi apabila dia itu ada kaitan dengan agama, kaitan dengan sunnah, kaitan dengan Quran, kaitan dengan imej Islam, orang akan kait apa? Orang akan kait dengan agama tu. Orang akan kait dengan sunnah tu. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalaulah selepas ini ada lagi orang-orang agama ni dia tak ada kaitan dengan agama tu dan dia tak ada sangkut paut dengan sunnah tu, tapi jahat dia tu, dan kita jangan kaitkan dengan sunnah tu. Kenapa? Kerana kalau betul dia ikut sunnah, kalau betul dia ikut agama ni, dia tak buat kelaku tak ketahuan tu.